Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Sepul Helmi. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banten, program studi Sistem Informasi, NIM 16020067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas skripsi saya yang berjudul Alat Ukur Berat Badan Menggunakan Sensor Light Cell AX711 untuk mendeteksi tekanan berat badan pada UKS SD Negeri Panongan 3. Unit Kesehatan Sekolah atau biasa disebut dengan UKS merupakan salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kesehatan yang terstruktur dengan baik. Program UKS dilaksanakan pada jenjang atau tingkat sekolah dasar atau SD sampai dengan sekolah menengah atas atau SMA, baik itu sekolah negeri maupun swasta. Adapun fokus penelitian saya ini yaitu ada pada proses perekaman data berat badan yang dilakukan oleh UKS SD Negeri Panongan 3. Proses perekaman data yang dilakukan pada UKS SD Negeri Panongan 3 di sini masih kurang efisien karena sistem yang digunakan masih manual, yaitu cara ditulis tangan. Padahal saat ini teknologi sudah sangatlah berkembang. Maka dari itu, pada tugas skripsi saya ini, saya membuat alat ukur berat badan yang efisien ketika perekaman data berat badan. Adapun cara kerja alat ini yaitu ketika UKS melakukan perekaman data berat badan, saat siswa diukur berat badannya, berat badan akan tampil pada LCD dan aplikasi yang ada di desktop. Ketika nilai berat badan tampil pada desktop atau aplikasi desktop, dapat kita langsung simpan ke dalam database sementara untuk kemudian kita ekspor ke dalam file yang berformat Microsoft Excel yang selanjutnya dapat kita simpan ke dalam pembukuan UKS. Adapun software dan hardware yang saya gunakan untuk merancang alat ini yaitu pertama, bahasa pemrograman Delphi yang saya gunakan untuk merancang aplikasi pada desktop, dan hardware Arduino Uno untuk microcontroller dan sensor light cell untuk pendeteksi tekanan berat. IC modul HX711 untuk penguat sinyal yang dikirim oleh sensor. LCD sebagai output atau tampilan nilai berat badan yang ditampilkan pada alat. Selain ditampilkan pada desktop atau aplikasi desktop, alat ini juga mempunyai LCD untuk menampilkan nilai berat yang diukur. Mungkin itu saja presentasi skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.